Yo, halo guys, kembali lagi sama gua Habibi si manusia. Wow. Dan ya guys, kali ini gua bakal sharing lagi tentang 5 seed epic dan juga keren yang harus kalian coba di survival, cuy. Ya guys, jadi kita bakalan langsung aja mulai ke videonya biar kalian bisa langsung coba dan rasakan sendiri perbedaannya. Woo. Malah kayak promosi obat-obatan dah ya. Yap, kita bakal langsung aja mulai yang pertama guys. Jadi yang pertama ini kalian bisa langsung catat seednya. Jadi 206-959-7813. Dan yap, kita bakal langsung aja let's quick create Bumbaya. Kita udah berada di dalam gamenya guys. Jadi seed ini sangat keren sekali. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi di seed ini bakalan ada double jungle temple. Jadi di sini kita akan langsung berada di jungle ya. Jadi tanpa kalian harus melangkah dari sini, kalian bisa langsung melihat yang namanya jungle temple di sini cuy. Jadi bisa kalian lihat ini, kita bakal langsung mendekatinya dan sangat keren sekali guys seperti biasa ya. Cuman kalau jungle temple satu doang mungkin kalian juga udah pernah ya, bahkan sering untuk menemukannya. Jadi kita bakal meninggalkan yang ini, kita bakal mengarah ke mana cuy? Kita bakal mengarah ke arah yang sebaliknya di sana. Jadi kita bakal langsung menemukan yang namanya jungle temple satunya. Yap, kalian melangkah aja ke sini ke arah yang sebaliknya, kalian bakalan langsung disambut dengan jungle temple yang satunya. Makanya kenapa gua kasih tahu bahwa ini adalah jungle temple double atau dua. Jadi yang di sini ini jungle temple-nya dikelilingi oleh air. Jadi berbeda dengan yang satu tadi itu dan kalian bisa langsung masuk ke sini guys seperti biasa ya. Selain dua jungle temple ini, kalian juga bisa menemukan banyak sekali kombinasi antara bambu dan juga jungle forest di sini. Jadi kalau kalian mencari panda, kalian bakalan sangat mudah sekali cuy. Karena di sini ada ribuan bambu yang udah tersebar. Kemudian di sebelah sini juga kalian bakal menemukan ravine atau jurang dan ini lumayan luas menurut gue ya. Dan yap, jika kalian menuju ke ujung dari si jungle ini, kalian akan keluar ke sini dan kalian lurus aja, maka kalian akan menemukan seperti ini ya. Jadi ini glitch yang ada di darat ya. Jadi ini sangat keren sekali guys, seperti ya tebing yang nge-glitch. Dan kalau kalian ingin ke village, di sini juga ada village. Dan ini bukan village biasa, melainkan adalah infected village atau village yang udah terinfeksi oleh zombie. Jadi bisa kalian lihat sendiri ini ya, dindingnya seperti biasa ada zombie-zombinya cuy. Dan selanjutnya kita bakal menuju ke yang nomor 2 dan juga 3. Kenapa gua gabungkan? Karena ini super huge atau super besar sekali cuy. Jadi ini seednya adalah tes pasi Steve. Jadi ini huruf kecil semua, kalian bisa langsung tulis seperti ini. Dan ya guys, jadi kita udah ada di dalam worldnya. Di sini kalian akan sangat-sangat suka dengan seed ini. Kenapa? Karena bisa kalian lihat sendiri guys, kita bakal langsung menghadap ke sana. Di sebelah sini kita bakal disambut dengan iceberg biome. Jadi ini adalah bioma es. Ini aduh, esnya sangat terang sekali ya, karena shader yang udah gua gunakan. Kemudian di sebelah iceberg biome, kalian bakalan mendapatkan swim biome. Jadi ini adalah swim ya. Bisa kalian lihat sendiri ini swimnya, sangat keren sekali guys. Jadi ini adalah swim. Dan di sebelah swim berhadapan langsung dengan yang namanya savanna biome. Jadi kalian bisa langsung memilih, ada savanna di sini. Kemudian di depan sini juga ada yang namanya jungle biome cuy. Bayangkan ya. Dan ini bukan cuman biasa aja, melainkan sangat lengkap seperti ravine di sini, kemudian jungle temple di sana,
Up, bukan cuman ini biomanya, melainkan ada lagi di sini, guys. Waduh ya. Di sini kita akan disambut dengan oak biomes. Jadi ada pohon-pohon oak dan juga birch di sini ya. Jadi ini adalah oak biomes. Kemudian di depan sini tidak ada habis-habisnya. Di sini ada mountain biomes. Jadi kalau kalian ingin pergi ke gunung, di sini ada gunungnya, cuy. Di sebelah mountain biomes ini kalian akan disambut dengan desert biome. Dan di sini desertnya sangat luas sekali, guys. Dan ya, kita bakal menuju langsung ke yang desert biome. Di desert biome ini ada sebuah village yang berbatasan dengan savana. Dan ini sangat keren sekali, guys. Widih, ini berbatasan langsung. Dan ya guys, jadi ini desertnya sangat luas sekali. Ada banyak sekali desert village dan juga desert temple. Kemudian di sini juga ada sumur, cuy. Waduh, ini sumur di padang pasir ya. Dan ya, kalian akan disambut dengan ini. Oh, village apa, cuy? Oh, savanna village. Jadi kalian akan disambut dengan savanna village. Dan ini lumayan keren sekali, guys. Wih, di rumah-rumahnya sangat gua suka sekali warnanya ya. Cerah dan juga bervariasi. Wow. Dan di desert yang bagian sini kalian akan menemukan, ini adalah shipwreck. Jadi kalian bisa lihat shipwrecknya ini udah ditutupi oleh beberapa blok ya. Dan ya guys, jadi ini belum ada habisnya, karena kalian akan diberi satu bonus lagi yang udah gua temukan. Jadi di sini akan ada yang namanya mushroom biome. Jadi di sini kita bakal langsung aja melewati bagian swim ya. Jadi kalau kalian menemukan swim, kalian lurus aja ke bagian laut sini. Dan sebentar lagi kalian akan disambut dengan mushroom village dan juga mushroom biomes, cuy. Ya guys, jadi ini adalah mushroomnya. Kalian bisa langsung mengeksplor bagian sini, cuy. Dan kemudian yang terakhir kita bakal menuju ke yang nomor 4 dan juga 5, cuy. Jadi ini sangat-sangat besar juga, lebih besar dari yang barusan. Jadi makanya gua gabung seperti ini biar kalian gak kelamaan, cuy. Jadi seatnya adalah 3-4-3-1-4-5-3-4-1. Jadi siap-siap. Wow, kita udah diteleport ke dalam gamenya, cuy. Waduh ya. Dan ya guys, kalian bakal langsung di spawn di sini dan di hadapan kita kalian bakalan langsung diberi yang namanya Ocean Ruins. Jadi ini sangat keren sekali. Mungkin beberapa kalian juga udah pernah menemukannya. Jadi Ocean Ruins ini adalah reruntuhan bawah laut ya. Dan di sini kalian akan mendapatkan yang namanya Oak Biomes. Kemudian di depan sini ada Desert Biome. Di sebelahnya savanna biomes. Ya, kita bakal ke desert dulu aja karena di sini kita akan langsung mendapatkan yang namanya pillager outpost. Dan ini lumayan keren, guys. Ada hiasan scarecrow atau orang-orangan sawahnya juga. Widih ya. Dan di sini ada penjaganya, ada tenda. Kemudian wow, ada iron golem yang terjebak, cuy. Kasihan sekali. Kita bakal melepaskannya, guys ya. Kita bakal lepaskan, tapi bohong. Iya. Ya guys, jadi kita tinggal aja. Dan di depan sini kalian akan menemukan ice spike biome. Jadi ini banyak sekali SS yang sangat lancip sekali ya. Dan ya guys, jadi untuk dessertnya sendiri, di sini ada yang namanya desert temple. Dan ini seperti berbatasan dengan air gitu, guys. Jadi ada yang tenggelam bagian-bagiannya. Untuk village-nya kalian bisa explore sendiri ya, karena ini masih banyak sekali yang harus gua kasih tahu. Jadi di bawah sini ada yang namanya coral. Jadi coralnya ini seperti coral biomes karena ini udah sangat banyak sekali, cuy. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau menggunakan night vision ini bakal lebih jelas. Dunia bawah air yang sangat sangat keren ya, guys ya. Jadi ini harus kalian coba banget, cuy. Dan di sebelah sini bagian depan, karena ini masih banyak, maka gua bakal langsung, cuy. Ini ada yang namanya
desert well atau sumur yang ada di desert. Kemudian di sini ada shipwreck. Shipwrecknya ini ada di darat, guys. Jadi ini sangat keren, guys. Waduh, waduh ya. Ini bakalan menjadi salah satu yang paling gua suka karena bentuknya masih full perahu dan ini ada di darat, cuy. Selain itu, di sini ada pillager outpost yang bisa kalian kunjungi juga secara singkat. Wow, kita bakal langsung ke sini. Dan guys, selain shipwreck yang ada di darat itu, kalau kalian ingin shipwreck yang ada di air, kalian bisa mengarah ke sini karena kalian bakal langsung menemukan ini, cuy. Jadi shipwreck yang ada di laut ya. Jadi ada banyak sekali shipwreck di sini, cuy, dan kalian bakalan suka ya. Ya guys, jadi kita bakal langsung aja kembali ke tempat spawn awal kita tadi yang ada Ocean Ruins ini. Kita bakal mengarah ke S-nya, cuy. Yap, kita bakal langsung aja menuju ke Snow Biomes ini. Kemudian ada Ice Spike Biomes. Dan guys, kita bakal coba untuk mencari yang namanya village di sini ya. Dan ya guys, jadi ini kita menemukan pillager outpost lagi di Snow Biomes-nya ya. Jadi ini lumayan keren menurut gua karena ada hiasan saljunya. Berbeda dengan yang tadi ya. Dan benar sekali guys, kita udah menemukan yang namanya villager di Snow Biomes. Jadi kita lihat apakah benar. Benar sekali guys, jadi ini village apa? Oh, ini adalah Taiga Village yang udah ada saljunya, cuy. Jadi kemungkinan besar ini adalah Snowy Taiga Village. Jadi apa? Snowy Taiga Village artinya adalah desa taiga bersalju, oke? Dan iya guys, jadi ini masih banyak sekali hal-hal lain yang bisa kalian explore. Di sini juga gua menemukan village lagi, cuy, berbeda lagi bentuknya ya. Dan ini makin banyak aja deh ya. Ya guys, jadi ini sebelum kita terlalu kebanyakan mereviewnya, jadi gua akhiri aja, kalian bisa mengeksplor sendiri. Jadi jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya bagi yang belum. Dan kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya, cuy. Bye-bye, selamat mencoba guys. Wow. Let's go. Rolling up to the frat house.